Biaya penginapannya sini variatif ya, mulai harga 100.000, 150, 200, 300, sampai yang paling mahal itu 800 family room. Ada dua kamar di dalam, kayak kami nginap tadi malam itu. Nah, ini Thomas Retreat nih, lumayan lah. Istilahnya itu recommended. Breakfastnya juga lumayan, family roomnya sampai 800.000 satu malam, kamar dua. Kita jalan balik ya menuju parkiran. Juga ada penginapan di situ. Airnya lumayan jernih ya. Kita nanti nyebrang itu, naik jembatan gantung itu. Sensasinya wah, oleng om. Tuh, jernih airnya kan. Baru sampai tadi ini. Juga ada penginapan. Jungle view house, guest house. Ini dia jembatannya. Maksimal sih 6 orang katanya. Kemon, cobain sensasinya. Goyang, goyang, pelan jalannya. Tuh, ada yang lagi berenang-berenang pakai pelampung. Tuh, lihat-lihatnya tuh. Sana juga ada jembatannya. Tapi masuknya dari penginapan Rindu Alam. Jernih kan? Masuk juga. Kam. Situasi gangnya nih, perjalanannya. Ujung sana juga bisa. Peninggalan Banjir Bandang. Aja ya. Jangan lupa komisinya sama saya. Kalau
bertanya nanti tahu dari mana ya, dari saya bilangnya. Jual-jual souvenir. Ini juga penginapan. Nyobain makanan lokal. Ada pisang goreng, banana fried. Ada travelnya juga di sini. Tujuannya Jambi, Bengkulu, tempat kerennya. Oke, kita udah mau sampai di parkiran. Tempat saya bongkar penumpang saya kemarin, kita 2 malam menginap di sini ya. Rombongan penumpangnya ada kisaran kota, karya percetakan karya. Karya reklame. Rel parkiran menurunkan penumpang. Itu bus kita yang ungu. Ya, ada juga yang baru sampai ini. Yuk. Oke, sekian dan terima kasih.